Pulau Nusa Kambangan dikenal sebagai Pulau Bui. Di sana terdapat sel tahanan untuk penjahat, mulai dari teroris, pengedar narkoba, pencuri kelas kakap, dan lain sebagainya. Di pulau itu pula, para penjahat yang kejahatannya tak terampuni lagi menjalani eksekusi mati. Maka tak heran apabila hingga kini pulau itu dikenal horor dan angker. Namun menurut sejarahnya, Pulau Nusa Kambangan sebenarnya sudah angker bahkan sebelum didirikan sel tahanan di sana. Hal itulah yang diungkapkan Ketua Lembaga Olah Kajian Nusantara atau Lokantara, Dr. Purwandi M.Hum. Dulunya, pulau ini bernama Nusa Kambana. Lalu bagaimana ceritanya pulau itu bisa jadi tempat menampung para tahanan hingga kini? Berikut sejarah dan fakta mengerikan tentang penjara di Pulau Nusa Kambangan. Sebelum lebih jauh kita mengupasnya, tekan dulu subscribe dan tombol loncengnya juga ya guys, agar kamu gak ketinggalan informasi menarik lainnya dari Info Warganet. Kedatangan POC di Nusa Kambangan. Pada tahun 1739, puluhan kapal VOC tersesat di Samudra Hindia dan terdampar di sebuah teluk yang berada di barat pantai Pangandaran. Berawal dari itulah, pemerintah VOC memerintahkan Paulus Paulus untuk melakukan survei lokasi dengan mengitari Sagara Anakan, Teluk Penyu, dan Nusa Kambangan. Dari hasil survei, Paulus menyimpulkan bahwa daerah itu cocok untuk dijadikan pelabuhan di bagian pantai selatan Jawa. Pada tahun 1836, POC membangun benteng Karang Bolong yang berada di Pulau Nusa Kambangan. Pembangunan benteng itu dilakukan untuk melindungi wilayah itu dari ancaman bajak laut. Ketika sistem pengamanan tak bisa lagi mengandalkan benteng Karang Bolong, dibangunlah benteng di semenanjung Cilacap yang kini dikenal dengan nama Benteng Pandem. Namun wabah malaria membuat pembangunan benteng itu tersendat dan menyerang 80% tenaga kerja yang terlibat dalam pembangunan benteng tersebut. Jadi Pulau Bui. Karena menyerang banyak penduduk, maka diputuskan pembangunan benteng dikerjakan dengan tenaga narapidana. Untuk itu, dibangunlah penjara dari bambu di sekitar benteng Karang Bolong dengan kapasitas 300 napi. Pada tahun 1908, Nusa Kambangan ditetapkan sebagai Pulau Bui oleh pemerintah Hindia Belanda. Setelah penetapan itu, di sebelah selatan Pulau Nusa Kambangan dibangun penjara permisan dengan daya tampung 700 orang. Tak hanya ditahan di penjara, tenaga para napi itu dimanfaatkan untuk pembukaan ladang karet di pulau itu. Pembangunan penjara di Nusa Kambangan. Karena perluasan kebun karet, jumlah napi yang dikirim ke Nusa Kambangan semakin banyak. Pada tahun 1912, dua penjara dibangun sekaligus, yaitu penjara Karanganyar dan penjara Nirbaya yang masing-masing mampu menampung 750 tahanan. Pada tahun 1924, dibangunlah penjara batu. Pada tahun 1927, dibangunlah penjara besi dan dilanjut penjara geleger dan penjara karang tengah pada tahun 1928. Penjara terakhir yang dibangun pemerintah Hindia Belanda adalah penjara Limus Buntu pada tahun 1935. Sekarang, penjara Nusa Kambangan tak hanya menjadi tempat mendekam tahanan, melainkan jadi tempat eksekusi mati narapidana kelas kakap. Lembah Nirbaya. Lembah Nirbaya adalah tempat yang paling ditakuti oleh para tahanan vonis hukuman mati, karena di sanalah mereka akan berakhir. Sebenarnya, Nusa Kambangan punya banyak tempat untuk mengeksekusi para tahanan tersebut. Hanya saja, Lembah Nirbaya adalah yang paling sering digunakan.
Menjadi saksi tercabutnya banyak nyawa tentu menjadikan Nirbaya sebagai tempat angker di mata penduduk sekitar. Konon, di sana sering ada penampakan dan suara misterius. Apalagi menjelang malam, lembah kosong yang membentang luas tambah membuat bergidik karena suasananya yang gelap gulita. Pertelon Kamboja. Pertelon dalam bahasa Jawa artinya pertigaan. Di Nusa Kambangan, ada sebuah pertigaan yang masih terus menyimpan misteri hingga sekarang. Letaknya sekitar 3 km dari pos kepolisian Nusa Kambangan. Pertigaan ini dinamakan Pertelon Kamboja karena memang tumbuh sebatang pohon Kamboja. Uniknya, pohon tersebut selalu dalam keadaan gundul alias tak pernah memiliki daun. Nah, masyarakat mempercayai jika Pertelon Kamboja adalah tempat berkumpulnya makhluk astra, salah satu perempuan berambut panjang dengan wajah pucat yang sering menampakkan diri kepada orang yang lewat. Jalan Tunggal Panaluan. Seperti yang sudah disebutkan bahwa Nusa Kambangan punya banyak tempat untuk mengeksekusi mati para tahanan, salah satunya lagi adalah area sekitar Jalan Tunggal Panaluan. Jalan ini diapit oleh tebing, memiliki kelokan tajam serta penerangan yang sangat kurang. Di jalan ini pula sering sekali terjadi kecelakaan di area tersebut. Menurut warga, kecelakaan yang terjadi bukan saja karena kondisi dan topografi jalan, tetapi juga karena arwah orang yang dieksekusi tembak di sini. Mereka sering menampakkan diri dan mengganggu para pengendara. Lokasi kematian Mbah Sukur. Berbicara sisi mistis Nusa Kambangan, tak lengkap rasanya jika belum mengetahui sosok legenda satu ini, yaitu hantu Mbah Sukur. Mbah Sukur sendiri adalah pimpinan dari semua makhluk yang menghuni Nusa Kambangan. Ia dulunya seorang tahanan yang dieksekusi dengan cara ditembak dan dipenggal kepalanya. Makanya, hantu Mbah Sukur dikenal sebagai makhluk tanpa kepala yang sering menampakkan diri di area Pulau Nusa Kambangan. Ada yang mengatakan kalau Mbah Sukur pasti muncul di hari dan tanggal yang sama seperti saat ia dieksekusi mati. Nah, demikianlah liputan info warganet. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.